Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Sistem pertahanan udara jarak pendek Strela 10 yang seharusnya menetralkan target-target udara jarak pendek seperti drone, tapi ini malah terhantam oleh drone. Lagi-lagi dan lagi, drone kamikaze Zala Lancet Rusia menunjukkan kehebatannya. Kali ini yang menjadi target adalah musuh organiknya di medan laga, yaitu sistem pertahanan udara jarak pendek Strela 10 milik Ukraina. Jika Anda belum tahu sistem pertahanan udara Strela 10, kurang lebih seperti ini bentuknya. Di awal video bisa Anda lihat bagaimana drone intai Rusia berhasil mendeteksi posisi dari Strela 10 Ukraina. Pada titik ini saja, seharusnya Strela 10 bereaksi dengan meluncurkan rudalnya untuk menjatuhkan drone intai Rusia ini. Tapi, Strela 10 Ukraina itu malah turu. Akhirnya, drone kamikaze Zala Lancet pun diterbangkan. Dan kemudian dengan sangat akurat, Zala Lancet menerjang dan meledakkan Strela 10 Ukraina itu. Dari ledakan yang dihasilkan, tentu saja kita tahu bahwa itu bukan Strela 10 decoy. Dan sekali lagi, Zala Lancet menunjukkan kehebatannya di medan laga. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa kira-kira yang menyebabkan Strela 10 Ukraina itu turu? Berikan komentar Anda.